Bakso. Halo teman-teman, kita bahas soal literasi bahasa Indonesianya lagi. Yuk. Di sini masih tentang riset terbaru tentang masalah apa pendengaran ya, gangguan pendengaran. Nah, kita bahas soalnya di sini dari teks ditemukan bahwa usia remaja dan dewasa berpotensi lebih besar untuk mengalami gangguan pendengaran. Nah, selain faktor perangkat pendengaran pribadi, apa faktor lain yang mengakibatkan hal ini terjadi? Oke, kita cari ya di teksnya. Nah, kata kuncinya kan tadi selain karena faktor perangkat pendengaran pribadi kan. Nah, kita cari. Tadi penyebabnya yang kebisingan di paragraf 2 ya. Kita bahas di soal sebelumnya. Kemudian ada ini, kebisingan yang berlebihan dari perangkat pendengaran pribadi ya. Kemudian kita cari yang lain, ada enggak? Kita baca yang berikutnya. Oh, ternyata nih di sini ya ketemu. Terpapar kebisingan yang berlebihan di tempat-tempat musik yang keras seperti klub atau bar. Oke, jadi ini ya. Oke, kita lihat dari opsi yang A. Akibat mendengarkan suara alam terlalu sering, bukan ya? Akibat terakhir pulih juga bukan. Akibat mendengarkan suara dari perangkat melebihi batas aman, benar enggak? Bukan ya. Kalau yang D, akibat senang mendengarkan musik juga bukan, karena tadi kan selain itu ya. Kalau yang E, akibat kebiasaan mendatangi tempat musik dengan suara keras. Nah, ini yang benar ya. Tadi katanya kan klub atau bar gitu ya. Oke, jawabannya yang E.